Hari ini saya di rumah Bro Aan, saya dijamu oleh beliau sebagai anggota Kombo Wajo, Kabupaten Wajo. Kemarin saya melakukan perjalanan dari Makassar, kemudian dilepas oleh teman-teman Kombo Makassar, mulai dari Taman Nasional Bantimurung ya, Bantimurung, Taman Nasional Bantimurung. Nah, itu saya mulai jalan sendirian. Dan rute itu rute pegunungan, dan itu kawasan hutan nasional ya, yang dilindungi. Dan akhirnya sampai di rumahnya Bro Aan ini di Tempe ya, nih. Iya, di Tempe, Tempe ini di belakang saya itu ada sungai Maleneo ya. Walanae. Ya, saya juga nggak gitu hafal, tapi di situ ada Danau Tempe ya. Dan akhirnya saya ketemu Bro Aan, dijamu, dan saya menginap di rumahnya. Dan tadi malam Bro Aan mengumpulkan teman-teman anggota Kombo dan hadir di tempat di rumah ini. Kami bersundagurau, ngobrol, dan juga ada satu rekan biker dari Honda Tiger, yaitu Bro Aso atau Baso ya. Ya, Baso dari TOG. Ya, jadi begitulah Bro. Dan hari ini setelah menginap satu malam, kita sudah siap-siap mau berangkat. Bro Aan sebelah saya mendampingi saya untuk melihat bagaimana persiapan saya untuk berangkat. Perjalanan selanjutnya adalah menuju ke Makale. Ya, Makale Kabupaten apa? Tana Toraja. Tana Toraja. Ya, jadi saya sudah masuk Tana Toraja hari ini dengan jarak lebih kurang ada 200 km. Iya, sekitar itu. Sekitar itu 200 ya. Meter. 200 km ya. Kurang lebih. Mungkin lebih. Dan itulah saya harus meninggalkan Bro Aan dengan keluarga di sini yang sudah menjawab saya dengan sangat luar biasa. Makanan, minuman, tidur, dan pokoknya saya sendiri pribadi benar-benar sangat menghargai dan pertemanan. Padahal sama Bro Aan sebelumnya nggak pernah ketemu ya Bro. Oke lah, saya sekarang mempersiapkan diri. Tank bag saya ada di sini. Saya harus lihat-lihat lagi apa saja, jangan sampai ada yang ketinggalan, dan juga tentunya tak lupa juga saya meninggalkan kesan-kesan dan tangan buat ada Bro Aan ya. Oke lah, mungkin itu aja. Tunggu sampai video berikutnya. Saya akan ke Makale, Tana Toraja, dan seterusnya sampai Manado, dan akhirnya kembali lagi ke Makassar. Ya Bro, terima kasih sekali lagi. Iya, salam persahabatan brotherhood ya Bro ya. Saya harus meninggalkan Sengkang yang berada di Kabupaten Wajo. Saya harus meninggalkan juga rumahnya Bro Aan, dan istri dan keluarganya sudah melepas saya. Dan ini dia Bro Aan. Sementara ini adalah motor saya. Oke, sudah siap untuk riding kembali. Dan satu yang menarik adalah di belakang sana ada sungai yang sangat indah. Kalau terlihat, untung udara cerah sekali. Kita bisa melihat suasana di sungai yang berasal dari Danau Tempe. Iya. Sekarang saya ada di Suzuki Sengkang. Motor saya tidak ada masalah. Saya paling tidak mampir lah ke mereka Suzuki Sowan ya. Kalian cek pengalaman, dan saya juga sekalian mungkin mau minta dibantu ada sesuatu yang diperiksa lah sebelum saya melakukan perjalanan yang jauh. Jadi dalam hal ini Suzuki di setiap daerah support perjalanan saya. Oke, thank you Suzuki.